Aku bukanlah murid terpintar. Prestasiku bisa dibilang tidak ada. Aku masuk ke sekolah unggulan ini bisa dibilang sebuah keberuntungan. Keluargaku bukanlah keluarga terpandang. Ayahku mengidap penyakit stroke dan ibuku yang menjadi tulang punggung keluarga. Hidupku di rumah hanya sebatas tidur malam, berangkat subuh, pulang malam. Namaku Rafli, dan ini ceritaku. Rafli. Apa sih, Bunda? Ayo, Rafli, makan dulu. Bunda udah siapin kamu sarapan pagi-pagi. Ya, gak usah deh, Bunda. Jam berapa tuh? Udah telat. Rafli, ayolah. Bunda udah siapin pagi-pagi. Makanlah sedikit. Bunda ngerti gak sih? Bundanya telat tuh udah jam berapa sih? Oh, ah. Rafli. Lagi gak ada, Kak. Lu berani lo sama gue, ha? Mana serahin dulu sekarang? Atau kan lo mau ini? Iya, gak apa, gak apa, gak. Ini. Gak gitu dong. Tadi, kan? Halo, Ma. Iya, nanti. Iya, bawel banget sih. Gak usah ngurusin urusan Rafli, kenapa sih, Ma? Iya. Berisik. Maaf, Bel. Enggak, mau. Gila lo, Raf. Berani bener lo sama mak lo. Semandel-mandelnya gue aja, gue gak pernah tuh berani sama mak gue. Elah, sans. Sama gua doang. Mana ada serem-seremnya sih? Rafli, sini kamu. Kemana aja kamu? Jam segini kok baru pulang? Ayah bunda tuh nungguin kamu dari tadi. Kasian bunda, nak. Gak bisa jagain ayah terus-terusan. Wah, apaan sih, bun? Emang hidupku cuma buat ngurusin ayah doang. Aku juga punya kehidupan lain sebagai remaja. Aku wajar lah kalau aku jalan-jalan sama temen-temen aku, main sama temen-temen. Gak usah ngatur-ngatur lagi deh, aku udah gede. Rafli! Jaga mulut kamu ya! Kamu lupa siapa yang beliin HP kesayangan kamu itu? Dulu kamu sayang banget sama ayah ya? Sekarang apa? Peduli aja enggak? Yaelah, itu kan dulu. Sekarang udah gak butuh lagi, Papa. Buat apa? Gak guna. Udah urus saya sendiri, Papa. Dasar kamu gak tau diuntung. Apaan sih, Mah? Wah.
Rafli, mau kemana kamu, nak? Kasihan ayah gak ada yang jaga. Ibu banyak pesanan hari ini. Aku mau ke rumah Andika, bunda. Mau belajar. Andika yang mana? Andika yang itu tuh, bunda, kemarin. Yang kacamata, kemarin kesini. Oh, yang itu. Ya udah, hati-hati ya. Jangan pulang malam-malam. Kasihan ayah gak ada yang jaga. Oke, bunda. Lah, kok HP-nya ditinggal? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kok ada orang? I can't stop. So baby pull me out. Kamu yang namanya Rafli? Iya. Ini ada titipan dari ibu kamu. Sabar ya. Rafli, sejujurnya bunda sangat sayang padamu, nak. Bunda harap kamu bisa segera sadar dan dapat membanggakan ayah. Tolong jaga dan rawat ayahmu, nak. Sayangi dia sebagaimana ia sangat menyayangimu. Bunda harap kamu berubah, nak. Oh, kayaknya gak bisa lagi nih nongkrong bareng kalian. Gue pengen tobat. Maksud lo apaan? Gak apa-apa. Gue pengen sukses. Ngomong kosong lo. Bisik lo. Udah hidup gue. Woi, bukan lo doang yang bisa sukses. Thank you.
Sejak kejadian itu, aku tersadar bahwa waktu tidak bisa diulang. Aku sangat menginginkan ibuku kembali. Dan aku tahu hal itu mustahil. Tapi aku harus melihat ke depan. Aku masih punya ayahku. Aku pun mulai memperbaiki kehidupanku. Kulakukan apa saja untuk menghidupi kami berdua. Biarlah itu semua menjadi pelajaran kehidupan bagiku. Bagaikan secari kertas, hitamkan atau putihkan, semua itu ada di tanganmu. Kamulah yang menentukan.